Cenghen dan asal mula Kuil Sampokong. Yang ditulis kembali, Lukisan Fakta Sejarah oleh Ibu Utami Pancadewi. Jika duduk dayewa, dikesan si sepenyataan, Juran yuke wa seji, ni bansong ke ini. Selamat menyaksikan! Laksamana Cheng He dan asal mula Kuil Sampokong. Cheng He adalah seorang laksamana dari dinasti Ming. Sejak masih kecil, ia sudah bercita-cita ingin menjadi seorang pelaut yang akan menaklukkan 5 benua dan 7 samudra. Ia pernah menceritakan keinginannya tersebut kepada Putri Zhengzi saat keduanya sedang bermain di danau. Apa benar kau akan mengajakku berlayar saat kita besar nanti, Mahe? Tentu saja, kita akan berlayar sambil berniaga, membawa emas, sutra, dan ketikar. Seperti itulah cita-citaku. Hari sudah sore, ayolah kita pulang, Mahe. Kami dan Kakak pasti tak perlu kita dulu. Rupanya, itu adalah pertemuan terakhir antara Mahe dengan Putri Zhengzi. Setelah dinasti Yuan runtuh, banyak penduduk yang binasa karena menjadi korban perang. Kaisar dari dinasti Ming menyuruh bala tentaranya menangkapi anak-anak lelaki untuk dibawa ke istana. Mereka harus mengabdi kepada Kaisar. Salah satu anak yang ditangkap itu adalah Mahe. Mahe dijadikan sebagai orang kebiri atau sida-sida. Di istana, ia bersahabat dengan Pangeran Yang Wang, yakni putra kaisar yang pertama. Setelah Pangeran Yang Wang naik tahta, Baginda pun memberi anugerah gelar nama keluarga, yaitu Zheng. Sejak itu, nama Mahe berubah menjadi Zheng He atau Zheng He. Sejak itu, Cheng He diangkat sebagai Taijin atau Sida-Sida Agung. Cheng He, seorang kasih muslim yang dipercaya menjadi pengawal pribadi Kaisar Cuti, yang merupakan Kaisar ketiga dinasti Ming. Cheng He mempunyai nama panggilan San Bao Taijin. Dalam dialek Fujian, nama ini terdengar sebagai Sampo. Sejak saat itulah, ia dikenal sebagai Sampo Kong atau Sampo Taijin. Untuk mengembalikan kejayaan Tiongkok yang sempat terpuruk oleh perang, Kaisar pun ingin melaksanakan misi pelayarannya ke Laut Selatan.
Cengge adalah seorang yang anggun, gagah perkasa, tokoh, berani, dan bersuara lantang. Langkahnya tegap sebagai harimau. Hal itu membuat Kaisar semakin yakin untuk menunjuk Cengge sebagai laksamana misi penjelajahan mengarungi samudra. Wahai Cengge, pergilah menuju pelautan, sebarkan kedamaian, dan jalinlah persahabatan dengan penduduk dari seluruh penjuru dunia. Ucap sang Kaisar. Baiklah Kaisar, saya akan memimpin pelayaran untuk menyebarkan kedamaian ke seluruh dunia. Ucap Laksamana Cengge. Pada tahun 1405, berkumpulan ribuan orang di pelabuhan Liu Jiagang, kota Suzhou di provinsi Jiangsu. Mereka ingin melepas keberangkatan Laksamana Cengge yang hendak pergi berlayar. Ia membawa 307 kapal berukuran raksasa, mengangkat 28.000 orang yang terdiri dari ahli pertukangan, ahli pertanian, dan lain-lain. Gemuruh teriakan orang-orang memenuhi udara pelabuhan. Seorang gadis cantik berlari-lari menerobos kerumunan. Dialah Putri Senku. Ucap Putri Senku sambil berinangan air mata haru. Maka kapal-kapal itu pun berlayar menembus samudra. Ekspresi di mereka membawa misi militer, perdagangan, dan kebudayaan. Tahun 1416, dalam salah satu misi pelayarannya, ia pun tiba di pelabuhan Simongan, di muara Sungai Kaligarang, Semarang. Dengan terpaksa, ia harus mendaratkan kapalnya, karena jurumudi kapalnya yang bernama Wang Jinglong mendadak sakit keras. Di tepi sungai ini, ada sebuah batu. Sebaiknya kita berlabuh dan beristirahat di sini, sampai Wang Jinglong sembuh. Ucap Laksamana Cengge. Maka dirawatlah Wang Jinglong yang sedang sakit sampai berangsur sembuh. Setelah sembuh, ternyata Wang Jinglong menolak saat diajak kembali ke kapal. Ia memilih tinggal dan mengajari penduduk setempat untuk bercocok tanam. Untuk menghormati dan mengenang Cengge, Wang Jinglong pun mendirikan patung Cengge di depan gua. Karena Cengge adalah Muslim, maka Wang Jinglong pun mendirikan sebuah masjid. Selain itu, ia juga membangun sebuah kuil atau kelenteng di sebelahnya. Bukti bahwa kapal Cengge pernah mendarat di Semarang adalah adanya sebuah jangkar raksasa dan sebuah masjid kecil dalam kompleks kelenteng. Setelah beberapa kali direnovasi, sampai sekarang kelenteng Sambokong tetap menjadi tempat ibadah bagi umat Konghucu dan sekaligus menjadi tempat wisata budaya. Demikian tadi cerita asal mula kelenteng Sambokong dan kisah Laksamana Cengge. Hikmah yang dapat kita petik dari cerita ini adalah, yang pertama, tetaplah teguh dan bersemangat dalam menggapai cita-cita. Dan yang kedua, marilah kita saling menghormati dan saling bertoleransi, apapun agama dan suku bangsa kalian. Jika kalian penasaran, silakan berkunjung ke Kelenteng Gedong Batu, Semarang. Tentu saja dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Sekian cerita dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Tetap semangat, salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.